Okey. Seterusnya, saya tak boleh pergi lama. Mana dah pukul 11:30 ni. Pukul 12 dah. Melaka bergolak. Anwar Nafi jumpa TYT. Semalam sebenarnya, ini saya tak cerita semalam sebab saya tak ada live semalam kan. Tapi sebenarnya semalam dikatakan, semalam itu 2 hari lepas, dikatakan bahawa ada 4 orang anggota, sebab Abah dah siarkan, saya boleh cerita lah. Abah tak siarkan, saya tak boleh cerita. Ada 4 orang anggota UMNO, ahli Dewan Undangan Negeri UMNO, dikatakan telah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dikatakan telah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau, mereka dikatakan telah menyatakan sokongan untuk menjatuhkan kerajaan UMNO di Melaka dan menggantikan dengan kerajaan Pakatan Harapan, ataupun gabungan dengan kerajaan Pakatan Harapan. Cuma isu dia, ada di antara mereka yang nak supaya menjadi ketua menteri pada waktu itu adalah, maksudnya ketua menteri yang akan dilantik dalam kerajaan yang baru ini terdiri daripada 4 orang ini. Timbul persoalan sama ada Pakatan Harapan nak atau tidak nak meneruskan dengan 4 orang ini. Itu antara persoalan. Dia bukan persoalan sama ada kerajaan akan tumbang atau tidak. Persoalannya sama ada kerajaan Pakatan Harapan setuju atau tidak 4 ini untuk bersama dengan mereka dan membentuk kerajaan baru, ataupun kerajaan Pakatan Harapan akan kata tak apa, kita tunggu dan lihat. Kita tunggu dan lihat dan kita tak ambil pendirian pun untuk nak bersama dengan kamu. So maksudnya berkemungkinan kalau sekiranya 4 orang ini memilih untuk menjadi bebas dan tidak menyokong kerajaan Melaka yang ada sekarang ini, kita akan berada dalam conundrum. Kita akan berada dalam situasi di mana pada masa itu kita akan dapat nampak kerajaan minoriti mentadbir negara. So dia kembali kepada sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini. Apa yang saya sebutkan sebelum ini iaitu bagaimana kerajaan minoriti itu mentadbir negara. Akhirnya negara itu atau negeri itu dah jadi tak stabil. Nak meluluskan satu undang-undang pun akan jadi masalah. Dia sebenarnya ini kembali kepada persoalan pengkhianatan jugalah. Bila kita menyebut persoalan pengkhianatan, tadi ada salah seorang yang tanya saya macam mana kita nak kenal pengkhianat. Saya dah jawab benda tu. Kita nak kenal pengkhianat tu bukan semalam, tuan-tuan. Kita kenal dia perbuatan dia, cara kerja dia, kita tahu dia seorang yang pengkhianat. Bagi saya, kalau saya jadi Pakatan Harapan, saya tak terima 4 orang ni. Dia sanggup khianat orang dia kerana apa? Kerana dia gaduh dengan sama dia orang. Biarlah kita tak jadi kerajaan pun tak apa. Bagi saya, kita tak jadi kerajaan pun tak apa. Tapi the moment kita ambil pengkhianat, macam-macam dia demand kat kita. Biarlah lepas ni dia orang tak akan pergi ke mana, tuan-tuan. Kita ambil dia, entah-entah dia demand kerusi apa nama, kita punya kuota pula untuk bertanding atas tiket kita. Buat apa? Hanya kerana apa? Hanya kerana dia bagi kita nak bertanding atas tiket kita. Kata-kata ni. Ada orang kata, iskon jangan-jangan tu, kita akan buat kerajaan baru di Melaka. Berapa lama kerajaan tu akan bertahan? Setahun? 2 tahun? Dia tak lebih daripada 2 tahun, tak lebih daripada 1.5 tahun. Lepas itu, kita nak kena berterima kasih kepada mereka sebab mereka khianat. Sebab itu kita nak kena berterima kasih. And then what? Kita nak menggalakkan lagi kerajaan lompat-lompat. Kerajaan ni dibina di atas lompat-melompat. Tapi sebelum ini, kita terdiri daripada mandat. Ya, betul. Kita terdiri daripada mandat rakyat. Betul, saya setuju. Dan kalau kita nak kembalikan mandat itu, biar kita lawan PRU. That is why hari ini juga bila kenyataan Pakatan Harapan mengatakan bahawa mereka tak setuju dengan banyak kes, antaranya kes Ahmad Maslan lah, dibuang. Mereka mengatakan supaya jangan buat macam ni, kena ambil tindakan tegas terhadap kes-kes yang high profile ini. Saya kata macam ni je lah. Tak payah kita buat ugutan-ugutan macam tu, tarik balik je MOU. Apa kata? Pakatan Harapan tarik balik MOU. Ugut tarik balik MOU. Kita nak tengok kerajaan ini sanggup tak sanggup. Sebab apa, tuan-tuan, saya kata kita tarik balik MOU, benda itu akan merosakkan apa nama pakatan yang ada sekarang. Sebab sini saya nak tunjuk ni. Keting. Ini saya nak tunjuk. Hari ini Bersatu sudah melancarkan secara informal, secara tak langsung dia, satu perang kepada UMNO setelah Zahid menyatakan bahawa mereka bersedia. Zahid semalam membuat satu kenyataan menyatakan UMNO sudah bersedia untuk bertanding di semua kerusi yang mana UMNO menang dan mereka melompat. Ada 14 kerusi UMNO menang dan mereka melompat bersama dengan Pakatan Harapan pada waktu itu, termasuklah Hamzah Zainuddin punya kerusi. So Bersatu mengeluarkan kenyataan, Bersatu ada strategi sendiri hadapi kemungkinan bertembung UMNO.
Presiden Bersatu Muhammad Mohidin Yassin berkata kemungkinan pertembungan parti itu dengan UMNO pada PRU ke-15 merupakan realiti politik yang perlu diterima dan Bersatu bersedia menghadapi sebarang kebarangkalian yang terjadi pada masa akan datang. Beliau berkata dalam menghadapi PRU yang penting adalah penilaian rakyat terhadap sejauh mana parti politik itu membantu mereka terutama berdepan COVID. Katanya sehubungan itu Bersatu akan terus menyantuni dan memberi hikmat yang terbaik kepada rakyat. Apa yang kita boleh nampak kat sini tuan-tuan? Apa signal yang dihantar di dalam kenyataan ini yang perlu kita tahu? Number one, Mohidin Yassin nak bagi tahu bahawa mereka sudah bersedia untuk bertempur. Number two, Mohidin Yassin nak bagi tahu tidak ada lagi rundingan dengan UMNO dah. Walaupun dia kata kita dah bersedia. Ini dah bukan bersedia lagi tuan-tuan. Ini dah menyediakan kapal perang nak pergi berperang. So kalau mereka dah sediakan kapal perang, UMNO nak cakap apa lagi? Ini seolah-olah nak bagi tahu UMNO sama ada kau tunduk pada kami ataupun kami akan serang kau dalam pilihan raya yang akan datang. UMNO bukannya budak-budak anak-anak tuan-tuan yang mudah diugut sebegini. UMNO bukan budak-budak dan anak-anak yang mudah diugut sebegini. Sebab itu saya kata pemilihan parti UMNO ni sangat penting. Pemilihan parti UMNO ni sangat penting. Sama ada UMNO akan bertembung atau bekerjasama dengan Bersatu bergantung kepada siapa yang menang dalam pilihan raya ini. And that is why saya nampak PAS akan jadi satu parti yang terkapai-kapai. PAS sekarang bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Tetapi dalam masa yang sama dia tahu kekuatan sebenar itu ada pada Mufakat, sorry, ada pada UMNO, ada pada Mufakat Nasional. Dana itu ada pada kerajaan baris UMNO kerana UMNO sekarang ini adalah kerajaan. They have put their bet on the wrong horse. Dia dah bertaruh atas kuda yang salah. Dia ingatkan Mohidin Yassin boleh bertahan. Tetapi rupanya UMNO dah jatuh sebelum ini. So sekarang ini PAS terpaksa menjadi seorang isteri yang mengkhianati suaminya. Pergi jumpa boyfriend, berfoya-foya, tidur sama. Sekarang ini terpaksa kembali kepada si suami yang dia dah khianati sebelum ini. Terpaksa dibuat muka tak malu tuan-tuan. Itu yang salah seorang pemimpin tu kata PAS ni pelacur. Siapa boleh bagi dia senang, dia ikut je. Dia tak ada masalah. Ha, ramai orang PAS marah malam ni. Tak apa, kau nak marah-marah lah. Aku peduli apa kan. Dia kata, sebab itu dalam kerajaan, dalam situasi yang ada sekarang ini, kita faham bahawa kerajaan ini berada dalam keadaan orang kata apa, seolah-olah telur di hujung tanduk. Ismail Sabri sendiri, kalau kita perasan, berada dalam kegawatan kerana sekarang ini dia masih lagi belum berjaya cuba untuk membebaskan orang yang paling tinggi. Dia mulakan dengan Ahmad Maslan dahulu. Tapi sekarang ini berkemungkinan orang seperti Mohidin Yassin, sorry, orang seperti Zaid Hamidi, orang seperti Najib Tun Razak, orang seperti Rosmah Mansur, mereka sedang menunggu-nunggu dan mengira-ngira apakah mereka juga akan dibebaskan atau mereka akan didapati bersalah juga selepas ini. Najib ada banyak kes ni, dia akan dibuang kes atau tidak? Kalau sekiranya Ismail Sabri ambil keputusan untuk buang kes, isu dia apa? Isu dia apa? Isu dia MOU akan tarik balik. So dia dah tersepit di antara kedua-duanya. Tapi Pakatan Harapan pun satu hal lah. Janganlah hanya kerana 3.5 juta tu pun kelabu mata. Kalau dia tarik balik, kita buat pilihan raya. Apa yang jadi masalah? Apa jadi isu? Kita teruskan, kita lawan dalam pilihan raya. Sekarang ni kalau kita tengok, kes pun dah makin kurang. Apa nama? Vaksin pun dah masuk dos ketiga. Kenapa kita tak boleh nak laksanakan pilihan raya sebagaimana yang kita nak lakukan? Sebab itu tuan-tuan, insyaAllah kita dalam usaha kita ni, kita akan cuba sebaik mungkin. Saya dalam usaha sebaik mungkin kena dalam menghadapi pilihan. Sebab itu saya jangkakan pilihan raya berkemungkinan. Ada kemungkinan. Saya tak mengatakan kemungkinan tu confirm ada. Tapi saya kata ada possibility bahawa pilihan raya itu akan berlaku dalam masa yang terdekat. Baik. Dalam masa yang terdekat kerana kerajaan yang ada sekarang ini berada dalam keadaan terumbang-ambing di mana Bersatu sendiri tidak percaya kepada mereka.